Cuman cara ijazah segitu ijazah kengan. Ya, jadi lu anak jauh kan. Ini lu nak jawab ban kula jap yang kengan malu mentong. God, terima kasih Ayah Usman. Hanya lu jauh beda yang lu debu kan. Lung hana maksud tu lung bandingkan dengan nanggro lain kan, tapi yang lung tepu sebuah-sebuah nanggronya yang kan mereka atuh kesejahteraan rakyat jinyo tente dicok tanggung jawab le pemerintah aman. Jika kalian uronyo lagi habang yang kalian lumbegah puno bahwa saji menjamu Belanda manteng hana TKI, hana urung yang dikirim luar nanggro sebagai TKI sebagai pembantu. Aman pulom uronyo negalan kiban saboh le. Yang kedua, tanyo dijajah secara ekonomi. Tuh secara ekonomi lumbegah urung dono. Jino lum tanya mbak urung dono. Di bumi Aceh nyanpe yang hana. Mulai dari aso bumo minyu wasaji mejama dah lan lain kelapa sawit ji alih uranium me amban alian ti putu yang lembah waro ne lung narakan ngan bekas menteri kelautan Ibu Susi nah dengar teman-teman urung ro ne. Jadi nah saya rakan urang dari Aceh. Jino yang tinggal di Bogor. Jadi di laporan gelung nang bawah saji. Nyan di Laut Sabang, di Sabang. Jadi angkatan lautnya ni main ngan awak Jepang. Jadi pubelongkut kedanyo ke awak Jepang nan drip dalam titun titun mepeng 750 triliun. Acik ni bayangkan saya alih urung drone sekiranya 750 triliunian dibagi ke bangsa Aceh. Lu rasa mungkin Sabah Sumatera mandang makmu dia udanyo. Bele tak kentu yang lain, bele tak kentu lagi minyak yang itu meli lah undang daman jino. Yang ibegah nyongangkan 7 kali lipat daripada minyak Arab Saudi yang nari Arab Saudi. Alihnya barosa jeda kalian wate ubu-ubu gedanyo PT Arun. Ya ban. Yang ditemegah di Arunnya sejak si kurung dari Josa. Kan? Jadi uronyo kiban kehidupan bangsa gedanyo Aceh. Bahkan pada masanya mandan tengah-tengah lung gedanyo urung yang tinggal di benih pabrik Arunnya manteng-manteng na urung gedanyo Aceh yang magun pakai doko u. Amban dan jino jita kalan bawa saji anak-anak gedanyo generasi muda gedanyo alih tamat ikula kuliah kerja na kerja pu kerja aji yang le jino pegawai negerinya kan nyanpi payah publo omong publo segala harta segala macam sogo menjadi tamang dalam menanti tentamang tentera tamang polisi golong-golong yang lain dan bahkan jino dan kalan manteng na yang titel ESA gue mecak. Hai amban. Jadi yang perlu pegah horonyo memang gedanyo hanai poh rele. Ya amban. Hanai prang hanale prangan bedilah kan. Tapi gedanyo horonyo iprang secara ekonomi. Alinyan akidah gedanyo dihina. Nepati akidah dia dihina, agama gedanyo dihina. Pupasai horonyo karena aliran Wahabi hina di Aceh. Pupasai uronyo karena letar membagu aliran karena di Acehnya. Sehingga uronyo karena tamu poh-poh sampai ke lorok tu. Tak buka pegok. Takkan ke Sufi hana betul. Takkan ke Muhammadiyah hana betul. Takkan ke Aswajah hana betul. Yang sinyan muhabi, sinyo pulen, sinyo pulan. Sehingga kita nyo hana rukun. Nyan ke yang diciptakan lepas. Nyo kalima. Nyan yang berkesud. Amban. Pekan uronyo gedanyo ketika gedanyo dirampok harta tu. Lagi bambanyo kejadian begal. Ketika tabalah tapoh begal sampai mati gedanyo yang terdakwa. Padahal gedanyo tak berselamat dro tu. Pukuhnya ngekeun hukum yang dedeng di nanggro gedanyo Aceh. Hana dijajah. Jadi, tanyo harus terbuka pikiran dan
ikra kan, baca, baca situasi. Kalen. Orang dua nulah yakin, orang dua meh tiga sapo kali lepas Malaysia, kibang kehidupan di Malaysia. Murung dua nama tu nejak unang rogo Malaysia nya merempak kerja walaupun tu nak kerja abak sawit segala macam kerja ti kan. Pekan ni nang rogo danyo yang narak lepas sawit namu lagi habal umpah mana minyak segala macam. Gedanyo pe ada publo momong lele pe ada sogo nyampi kalau nanti lewat. Nyo yang perlu buka. Nyo kan haba ada pernah-pernah dan kan tak fina. Oh, tengku. Gedanyo urunyo mantang jit dah semayang. Jamun Belanda bidanyo jit dah semayang. Hana ya urusan dia semayang. Tapi gedanya pula le. Ya aman. Dan gedanya dihina. Lagi haba lu berah puno. Gedanya kan dari Sabah Nanggro. Penjajah hidupu gedanya Sabah Nanggro. Laginya datang mulai Malaysia. Dia bulan kemudian tu dileburkan ke dalam Sumatera Utara. Padahal status gedanya daerah istimewa. Pekan di Yogyakarta nya na kehidupan keraton. Yang hanjir diikut jampu le pemerintah Indonesia. Tinggal lung barosa, lung narakan di Jogja. Lembegah Pak Rundron, baju. Di keraton nyan, hamang kubono nyan. Nyan kiban yang ken gak nyan. Terhadap uru-uru yang tinggal di Jogja. Ayaman. Barosa, padik ge na usaha daripada pemerintah pusat di Jakarta nyan. Untuk ipegadah sistem keraton. Ayaman. Gepulang barayak di hamang kubono. Han getim. Hai tim di rakyat menye tetap ipe gade sistem kerajaan keraton di Yogyakarta nyan maka awak Jogja nyan siap perang. Baik. Jadi nyo nyo harus takalen maka ji nyo hana mandung murung ik dicerna sehingga gegak nyan gepiki merdeka nyan gebedah bungoh igak nyan manteng ji gemenafahnya kan merdeka bayangkan lagi nyan. Sehingga nanti getanya wadih perlepeng dan pusikula nanti supaya ada mutang kena kedih ruh tak pengat gop. Yang kena fenomena yang jenuh di Aceh. Ya. Bahkan nanti getanya pah truh roh mulut dia tak mutang tak belu beruh. Han tak pubut getanya nyan tak perai uruh lahir Nabi tu panggulia tu. Menansi wadih uruh raya. Kan tu tak kalan selamanya. Pasal kat truk mau megang wadih jaman tu wadih jaman Irwandi long kalan. Asal kan mak megang urung katu kantor bupati kantor gubernur ialah kepeng mak megang buka pertanyaan lu mbak urung dua nyanang roh merdeka wati kita nyawa masuji tanya juk buat anak tu mungkin na manteng na pesantren-pesantren yang kebupri tapi kan pihak pesantren pi perlu biaya minimal untuk peng listrik ya kan ya aman jadi udip gedanya bangsa Aceh jino untuk tak capai mandumnya untuk tak pemakmu udip anak tak bicara dengan anak yo perlepeng jadi perle ada pu bahwa saja gedanya nyo jaitat maksudnya yang diperang gedanya walaupun kan lagi perang yang berdaya ya, kan tetapi sakit samnya perang dari ekonomi perang secara akidah kan dihina gedanya di bumodro nyo perang tiga kenunggu. Ya, ban. Menan ayah Usman mungkin jadi pesampo gerakan drone yang teman yang lagi kan. Sebab ketika ke depan insyaallah. Nah, ban. Ketika gedenya udah pegah kamar merdeka gedenyo, wati hanapeng, gedenyo jita aja bak pemerintah setempat. So musum se drone tinggal di Sabo kampung. So geci nan. Ya, ban. Ini geci nya na bajer untuk kejuk ke rakyat ke. Ya, ban tinggal nah mungkin anda dengar wati kekhalifahan Umar bin Khattab. Segolom ganyan gena eh malamnya gerawon lewat sabo kota gena kalon gerak gerak periksa eh rakyat ganyan yang golom tengun karena dua aman jadi bak si malamnya gerawon gedemelah sabo rumah yang urineng masuji gemecai lah gemecai menohai gedenli karena trip tak kami pisah ngelako lako ganyan getugaskan le Umar bin Khattab untuk jaga perbatasan waktu masanya. Hamban jadi bacu kurang muno ge begah le urinang nyan ge mepantun sangke rajih malamnyo maksud sangke rajih Allah hana ge pe desa lontuan tente malamnyo tempat ai ba long ihnyo kam gok-gok
hanya bahasa alu. Arti ji genyan sangkira Allah hana ge peharum ge selingkuh ngon eh urulagam arak ge agam lain untuk memenuhi kebutuhan biologis, nyo mungkin malam nyo akan ge betam mengurang agam lain rumah. Sehingga Umar bin Khattab ban ge dengenyan gua rumah ge tanya ba anak ge. Wahya Hafsah belum tanya ba kata anak kira-kira urinang padim natrip getun musujih untuk kebutuhan biologis ken Hafsah 6 bulan abu. Jadi lam sigra hina naju gebucok guda geplung bak perbatasan giwo lako-lako yang ka lebih 6 bulan gepedang bak perbatasan untuk yakwo binafakah batin keperumoh ke nyoke salah saboh keadilan daripada pemimpin ya amban nyoke yang kekeng pemimpin yang betul-betul kekalan rakyat ya amban menansit masa Umar bin Khattab nasidro urinci yang tengah gerebuh anu bate supaya untuk kepelale anak ke karena anak ke nyan kaiklik de supaya kepelale gandum awak Arab baju gandum hanali stok makanan hanali kabe jadi ketanya le gak rawon lagi yang tadi Umar bin Khattab pu dadago nyan hana ge pegah re dak kena nija ge buka panci baru ge kalang ka anak bate pekan rebuh anak bate gejak gak pegah jio dari anak lu karena lu hanali stok makanan lung sengaja lung rebuhan ubat supaya anak lungnya yakin ina makanan dengan lung usahakan gekli Umar bin Khattab gecok gewo gejak bak Baitul Mal gepakat pengawal ge gi buka pintu kantor Baitul Mal gecok pade geseun kro ken pengawal bek lung ba bek ken Umar bin Khattab bek sampo lung singah ketuntut li Allah di yaumil kiamah sebab hana berita hana laporan ke lung bahwa saji rakyat lungnyo hanai terimang logistik yang dari pemerintah sehingga uronyo urungcinyo gerbuh anu bate menankeh yang perlir nak pegah uronyo sangkir aji kitanyo na pemimpin kitanyo lagian alhamdulillah kitanyo insyaallah kitanyo akan makmur dan sejahtera urip menan dari lung le Tengku Usman Ayu Ayu semoga bermanfaat bagi lung tuan pribadi dan ke kitanyo Bandung. Silakan Tola Ganto. Terima kasih. Terima kasih yang lembung, yang mulia. Memang lagi sang tongon burung cang bawang tadi dua. Pedih mata. Onan tingkat pencerahan memang hai luk cit. Kaji mitiat yang lesri gege. Terima kasih nara ilom. Ya, silakan yang lain. Hanya sharing beh. Long nyokon long tengah mainan sendiwara beh. Masa ji pun yang ada jang, ubi yang nak elemen long jauh long jauh beh. Ada maksud untuk show off atau long lebih lebih kibar, lebih jarang daripada urun urun hana. Tengah saban mandu mino. Cuma sama-sama dan berno. Silakan yang lain. Ini yang dengan teman yang bau. Dibaca paspor, paspor. Jika lagu merekam. Kurang lonjir lonjir yang mau ukurannya, biu. Oh, jujur, silakan. Assalamualaikum budaya. Jadi bunuh nak budak tuga, nak tuga tanya talak kebab Prabowo secara gengkan untuk masalah aja. Tapi menurut keyakinan keyakinan lu, secara biografi Prabowo yang Prabowo nya adalah serut imej saji dari tentara Indonesia, kedua di tokoh nasionalis yang jiwa nasionalis dan mungkin akan direstui permintaan ketanyo Mbak God kapi Bagus.
Good. Mono, maksud yang lu begahnya kan tanyo hana ta harap ibi ngana ibi. Jadi surat yang tak kirimnya mungkin selaku pemberitahuan karena Haji kan ban dilantik kan. Ya amban artiji dengan tapugo lagi nyan iji mufo mungkin itu kan walaupun hanai jauh pilih kan ditanya ngile dan lu rasa aja kayak depu Acehnya nake sabuh nanggro ya amban cuman jino ipeden ide saga hani perlu hata hak gedanyo dan lu ya kan bahwa saji memang iji kan pemerintah yang segolom jihnyo kan hana mampu ibi kesejahteraan kepada gedanyo nanggro Aceh kan kepada bangsa Aceh khususji. Sebab pekan, itanya mufo mandum bahwa saji Indonesia nyan menganut sistem desentralisasi. Nah mufo murun rono desentralisasi memperluas daerah jajahan yang ico yang iperle ubena hasibumo yang ditambung dalam kawasan teritorial Indonesia nyan iba ke di Jakarta pusat. Ya aman. Jadi nyokeh yang dimaksud dengan desentralisasi. Ubina hasil bumonya ibau Jakarta kan tidak kalah jenau kan yang di Jawanya masuk jihana kerung hana lau segala macam jembatan rata tago gedung-gedung bertingkat nyok ke masalah hiri tak pegah tapi ketika dipegah Acehnya bagian daripada NKRI kita ken menolak be aco manfaat menteng sementara kan urunya orang drone dan kalen-kalen lah. Bahwa saji salah sidro panglima tertinggi Indonesia segolom ji atuh Nan Wiranto nya kena ikun ikamu hana perle bangsa Aceh yang perle tanah Aceh inyo kan haba pena-pena acin ni kalen bak Google nyan mantang na dan lu rasa bak fiti-fiti nyan pina nyan atas betul ya memang jino jeda kalen memang baik keadaan Aceh ya, pekan Papua uronyo jimu perang pekan Maluku jino dituntut mereka bahkan jino di wilayah-wilayah lain beli laki mereka kan Aceh mantang pekan karena awaknya dirasakan nasib yang saban lagi gedanyo dan alhamdulillah urunyo Allah ngebuka mandum pintu hati urung-urungian mandum termasuk Riau awai Riau nasi bronta di miu pimpinan tak berani rap mungkin nandung-nandung oleh urung-urung ya amban anak puya gedanyo udah pegahnyo ini silahkan dipegah pemberontok anak masalah tapi gedanyo nyo hak gedanyo ya amban be istilah aja mano be sampai kita nyo tak kawin dengan sirau urinang tak bina fakahan tak ceripihan ya amban nyo kan status kita nyo bangsa Aceh orang nyo kan lagi kan ipegah Aceh bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia tapi hurung Aceh orang nyo meteng paneng kan ya amban belaan maksudnya hurung drone yang tamat SD lagi maaf beritahan ya anak-anak kita nyo yang kata tamat maksudnya sarjana segala macam ekonomi mantang nah orang nyo yang sarjana S1 muka capri apa say opo kehina banyak kan hina tapi akan tetapi pendidikan yang diterima dengan pekerjaan yang di yang dibubut hana sesuai karena titik butanyo kam merasa le ilmenya tentu sejalan dan seiring lah dengan pekerjaan yang datume kan aman ji pekan lombang alingan hino di Australia lombang warung ndor nyo dari SD kai diciptakan urung nyo kali kalen nyo karakter-karakter anak nyo akan je kepunyo akan diarahkan mendung amban ji hana terbengkalai hino warga Australia ketika kali tamat manteng daripada SMA nya hana ida mengkuliah api akan dibi ilmu skill bagian draw masing-masing melalui TAFE hino ikun amban pu mesti kejuruan masalah utuh pegar rumah ibda meng ya man ibda meng ipurno ki bancara pegar rumah alung kan hino long kerja kan bagian-bagiannya kan tato oh mandung ya man aborigin yang le jadi di DB walaupun nyo kan menurut ucinya no yang po tanah Australia nyo nak ke suku aborigin tapi nanggro putih hijak keno lagi Amerika hijak ke di pulau nanggro Amerika nyan awai penduduk asli Amerikanya kan penduduk Cherokee kan kan suku asli indigenous people kan dan Cherokee nya nak urang Islam jaman tapi jino kan kaji kenan motor kan Grand Cherokee nan dengar kan Grand Cherokee Jeep nyan dari nan suku penduduk asli Amerika dan penduduk asli di Australia nak aborigin nyamban di support bahkan hino mesena karena hino kan nanggro multi culture ikan jadi membago bangsa truk keno
ya maksud ji tinggal hino ya cok PR hino cok je ke citizen lagi hino nyo akan diarahkan no tetap pasal form hita yang puke ke aborigin dumnan ke di spesial ke penduduk asli ji mano ronyo ke danyo pu 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 yang na hana tapu ke danyo ambal nyo kan kan habalung la 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 pleven sin kena unang ro Aceh urang do ni dalam nang roken tapi yang perlelong begah ba urang do no gedanyo menyekai pegah merdeka kan lagi nyo gedanyo bangsa aje aman maka ji huronyo gedanyo mesti taubahnya gedanyo na hak untuk tercapai kesejahteraan udep di dalam nangro dan muka bumonyo karena gedanyo sebagai hamba Allah pulom gedanyo urang Islam dro na urang Aceh dro na dalam mulai dro na nyo na Al-Qur'an Bandung minimal bakna sembayang na hafai Al-Fatihah Amban. Jadi makaji don hamba yang paling mulia di sisi Allah bukan di sisi manusianya wajib menye memang awaknya hak ini persejahterakan ke danyo tanyo akan dapat persejahterakan ke dodo. Bek saga-saga nan tu la mulai drone urang Aceh hana mampu pimpin hana urang Aceh ino kacaran cadang. Amban urang Aceh yang nak tebit uluanyo walaupun mungkin sebagian bangsa Aceh di dalam mungkin hana gakui silakan. Tapi lung yakin apabila Acehnya tinggal lu, insyaAllah ik dah pegut, ik dah pemakmu, ik dah pimpin Acehnya lebih daripada Jawa pimpin kita nyawa ni bawa orangnya. Good, lagi yang nilai, biar panjang dalam pegahabar mungkin dia dah sharing-sharing. Dah gantau-gantau, baca siapa, kurang lain. Terima kasih, tulak gantau. Sekarang saya kau buat dengar. Hana, nyo dengar aku pajuan nuri dia tu. Tanya you lah. Kau buat apa? Kenang bukti jeru lambu. Mau payah golong ni bu no dari babu pajuan. Oh, ya. Kau pajuan bu dah dah. Tanya you lah. Kau yang kau pulang ni ba ba. Hai, terima kasih. Kon maso ji be tegang dah nah loncung ki becut. Ya. Dan rek-rek kalung yang na menteng laki tama arahan ataupun kibar hami laki dalam pegar laki tama elme ya. Yang mulia puno kali ke bojero berarti kon maksud menggurui kon makna ganyan yang tapi gure ya yang namun elemen yang gak lebih gayu bagi ke kuri yang katua walaupun kan kali na elemen memang yang tabo sunnah rasul jadi mihan ada sharing datuk katuka pada pala geyo boiti mendum na ule hamba kabuka hana nace boiti pernah pertanyaan lain rekan lanjut ju rekan yang lain Tengku gak ada fee kiban, dono sengap tak ke dari benar kak? Jeroh gure-gure Bandung.